Selama ini beberapa kali melakukan Ya. kajian mendampingi kasus bagaimana eksploitasi terjadi di kebun sawit, terutama memang di Malaysia ya, juga beberapa pengaduan kami terima Ya. dari Kalimantan gitu ya dan tempat-tempat lain Indonesia yang ada kelapa sawitnya gitu. Jadi Oke. model-model eksploitasinya kan memang gaji tidak standar gitu ya, Ya. bekerja melebihi kerja, mereka sangat rentan mengidap penyakit tertentu karena dampak dari kimia yang mereka sedot gitu ya, dari obat kimia yang di apa di ditaruh di sawit gitu ya. Kemudian juga tentu ada beberapa kasus yang pernah kami tangani juga indikasi kekerasan dan penyiksaan gitu. Ada anak-anak juga di bawah umur gitu yang dipekerjakan di sawit gitu ya. Kemudian mereka tidak punya akses atas air bersih karena posisi mereka di wilayah terpencil gitu, remote area, tetapi di sisi lain wilayah-wilayah yang ditanami sawit itu kan lekat dengan kimia gitu ya. Yang itu airnya juga membahayakan gitu ya. Udaranya itu juga bikin banyak penyakit yang datang gitu. Sehingga itu kemudian memicu banyak apa banyak banyak penyakit yang diderita oleh teman-teman yang bekerja di perkebunan sawit gitu. Oh, artinya memang ini banyak terjadi ya di Indonesia. Tapi untuk istilahnya untuk kasus adanya kerangkeng atau mungkin bui di suatu tempat atau di mungkin juga di perusahaan sawit, apakah ini temuan pertama atau mungkin juga ada di beberapa tempat begitu? Kalau kerangkengnya kita baru lihat kali ini. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.